Sociedad, yuk, silakan yang mau bertanya. Akhirul dakwah na anil naam Fodor. Nama. Waalaikumsalam. Ya. Ah. Apa? oke SHU itu uangnya gimana konvensional bukan? Saya nggak paham. Kalau sistemnya konvensional jangan. Tapi kalau syariah atau nggak berbunyi, ini fadl saja gak ada masalah. Ya atau alokasikan aja buat jalanan apa yang kira-kira. Kalau subhat ya, kalau iya. nggak subhat sih konsumsi boleh. Iya. <tuh> Bagaimana dengan kita teraweh milih masjid yang pakai AC? Ya mudah-mudahan jadi nasihat buat masjid yang belum ada AC-nya gitu ya. Emang enak sepi. Gitu. <laughs> bukan bukan begitu ya. Artinya kita nyaman boleh. Mencari lokasi yang nyaman buat sholat boleh. Karena biasanya kan kalau awal Ramadan itu kan penuh. Agak panas ya. Ya mungkin antum suka dengan AC boleh. Eh, kalau saya mah sedang nggak pakai AC, enak keringetan, sehat gitu ya. Tapi kalau antum suka nggak apa-apa. Yang penting cari husuk boleh seperti itu ya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah surga dan neraka sudah dipakai? Belum. Nanya ke kita, kita juga belum tahu saudara. Di sini nanya yang yang bikin pusing sendiri ya pikirin ini Ramadan, masya Allah. Nanya neraka udah dipakai lagi ya. Ah, nanya enggak, enggak nih ya. Ini perwakilan Cipinang Muara masih ada yang mengkosor salam, masya Allah. As Ustad. Jawabannya, was murid, gitu ya. Bu, bu dengerin bu ya, dengerin tolong ya. Tidak ada kosor salam. Ya, jangan diulang. Ini bid'ah. Kulu bid'ah dolalah. Wa kulu dolalatin finna. Mengkosor salam itu bid'ah. Dolalah. Wa kulu dolalatin finna. Setiap yang sesat di neraka yang dikosor tuh cuma sholat itu pun safar betul ya kalau nggak safar nggak ada kosor ini salam dikosor jangan ya assalamualaikum kalau males bismillah aja dah gitu dah Saya bingung jawabnya nih bagaimana hukumnya bila seorang ayah tidak sudi menjadi wali anak perempuannya dikarenakan kesalahan si anak di masa lalu tetapi si anak sudah berusaha baik dan sudah meminta maaf. Bolehkah orang lain menjadi wali? Apakah harus minta izin sang ayah? La nikah illa bil wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kalau ayah tidak mau, kakak adik lakinya. Kalau adik lakinya yang belum balik, om. Omnya itu adalah wali. ya. Dari pihak ayah. Bukan dari pihak ibu ya. Dari pihak ayah. Kalau semuanya nggak ngizinin, daripada terjadi perzinahan, wali hakim. Pemerintah yang menentukan nanti. Uh, kalau punya adik laki-laki, apakah diperbolehkan menjadi wali? Ya iyalah, boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf di luar tema. Bagi wanita yang lagi dapat bulan haid, boleh nggak masuk masjid? Ini penyanyi yang ke-1001 ini maksudnya. Dia cari beda antar ustadz masalahnya, ya. hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya kecuali lewat saja. Karena Aisyah pernah mengambil sejadah Rasul dalam masjid. Aku haid ya Rasulullah. Haidok laisa fiadik. Haid pun tidak di tangan. Ambil. Aisyah ngambil terus keluar. Kemarinya ini canggih, bisa terlindungi. Karena yang najis itu darahnya. Sehingga ada ijtihad ulama memperbolehkan kalau safety gitu ya. Yeah. Kalau kira-kira nggak safety jangan rentan dengan najis gitu ya. Yeah. Apakah benar orang tua membiayai anaknya hingga sampai balik? Sampai balik, akil balik, sampai pulang balik. Iya, yeah, iya yeah, iyalah. Yeah ya yeah, tapi kalau dia memang belum mampu udah balik juga, ya yeah. nggak mungkin. Apakah ada dalil Quran dan hadis? Ada, makanya coba sih beli buku tentang masalah nafkah orang tua atau pernikahan dari A sampai Z, wajibnya nafkah. Beli, beli buku dibaca, dikoleksi itu buku ya. Boleh banyak dalilnya itu. Ustaz, salat malam ada dua, salat witir dan tahajud. Betulkah kalau tahajud kita harus tidur dulu? ya iya tidur dulu baru tahajud ini semuanya as semua masya Allah oh, okay. oh, oh, Nggak boleh mudah-mudahan ini apakah benar sholat duha bisa dilakukan sampai maksimal 12 rakaat? bisa boleh apakah benar kalau dilakukan sampai beberapa hari 7-10 hari Allah menjanj menjanjikan akan membangunkan rumah di uh, surga salah satu hikmah seperti itu Apakah ada dalilnya baca sholat salat solat sunnah rasul Ada bukunya itu Sebenarnya saya nggak mau jawab maksimal Biar mancing baca Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kiat kita agar bisa berhasil tazkiyatun nafas di bulan Ramadan Barusan dibahas Satu jam lebih kiatnya tadi dibahas sudah. Ustaz, di masjid kami ada itikaf biasa diadakan 10 terakhir Ramadan. Apakah kita ibu-ibu ikut boleh? Ya kalau nggak mengganggu kewajiban boleh. Kalau ada kewajiban jangan. Salat itu niat salat apa ya? Salatnya niat salat apa ya, Ustaz? Salat apa nih? Salat malam ya. Ketika itikaf ya. Ya yang pasti salat terawih atau salat tahajud karena dijadikan malam. Pak Ustaz, Betulkah ada hadis sohi yang mengatakan bahwa di bulan di bulan Nispu Sa'ban, Allah turun untuk mengampuni dosa umatnya? Enggak ada hadisnya dhaif tentang Nispu Sa'ban. Nispu Sa'ban ada. Nispu artinya pertengahan, Sa'ban artinya bulan Sa'ban. Jadi kalau dibilang, Ustaz Nispu Sa'ban ada enggak? Ada. Namanya pertengahan Sa'ban, tapi ibadahnya enggak ada. Apakah benar surat Al-Muluk bisa digunakan untuk mendoakan orang tua kita agar diampuni? Enggak. Kalau kita bertawasul dengan al-muluk bisa Cuma melempar Quran buat orang yang mati nggak boleh Juga dibacakan waktu kita sedang mengunjungi makam nggak ada baca Quran di makam Udah jangan ngaco Memakai jilbab sekarang malah cuman dibuat model lagi tren, nyatanya banyak wanita yang berjilbab tetapi tidak pernah sholat. Oh, masya Sholatnya pakai dek, tidak pernah sholat. Sholat. Maka menurut Ustadz, mana yang didahulukan salat dulu baru pakai jilbab atau jilbab dulu salat ya yalah. Perempuan kalau sudah balik wajib tutup aurat. Balik itu haid. Orang haid tidak boleh salat. Salat habis haid. Betul. Haid tutup aurat. Ah, ah, ya. Ini kayaknya gregetan nih, kayak dia sama orang yang pakai jilbab. Hmm. Apakah dalam Islam wanita diwajibkan menggunakan jilbab? Ya allah wajib. Masya Allah. Jangan nunggu orang udah nggak demen baru pakai. Dari sekarang pakai. Apakah di bulan Ramadan menelan ludah batal? Enggak. Enggak menelan ludah enggak. Selama belum keluar. It gitu ya. Apakah sikat gigi di pagi hari membatalkan puasa? Tadi udah bilang enggak. Nah, ya. Bolehkah di bulan Ramadan berkumur? Ya tadi udah semuanya. Masya Allah. Ini ngetes huruf nih orang oh, nih. Ya? Ustadz bisa baca nggak? Ya Allah udah semua ini, masya Allah ya. Nah. Pak Ustadz dua kebahagiaan yang dimiliki orang yang puasa apa aja? Tadi udah, masya Allah. Oh, minta ini nanti rekaman sama Yufit ada. Apa hukumnya menghadiri yasinan, tahlilan? Udah nggak usah deh, ya Allah ya hadir pengajian aja deh. Ya yang jelas-jelas memang ada contoh ada syariatnya. Yuk belajar sunnah. Yuk ngerti dalil. Allah muliakan kita insyaAllah ya. Allah akbar. Minta maaf ya kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tuh dengan kafaratul Majlis. Subhanallah bihamdika. Shalallahu alaihi wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.